Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, gimana kabarnya? Selamat datang di Mansurin Asadullah 354. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Karena subscribe, share, dan komen kalian sangat mendukung sekali pada channel ini. Oke sobat semua, selamat tahun baru. Pada kali ini Mansurin Asadullah kembali lagi di Jakarta International Stadium. Pada kali ini kita akan mengupdate alat berat yang berada di Jakarta International Stadium. Ini terlihat keren, mobile Sunny sedang melakukan aktivitas lifting. Untuk pencapaiannya, Jakarta International Stadium ini sudah tahap finishing. Oke, di sebelah barat ada Grand Mobile Zoom Lion. Ini dia sedang melakukan lifting dari bawah ke lantai 2, lantai atas stadium. Ini ada kren 500 ton Zoom Lion yang sedang melakukan assembling. Krennya ini dipasang lifting. Panjang sekali sobat semua. Agar mencapai titik-titik angkatan yang terjauh. Alhamdulillah, pada sore ini cuaca cerah, tidak hujan, dan aktivitas bisa berlanjut dengan selamat, aman, lancar, dan tentunya diberi keberkahan. Ini kren Zoom Lion tadi, sekarang dia standby. Di sisi sebelah barat, maaf sebelah timur, ada kren juga yang melakukan aktivitas lifting. Dan ini ada TMC, truck mounted crane, yang sedang standby. Lapangan latih dari JIS ini sudah bisa dipergunakan untuk pertandingan. Mantap sekali lapangannya, bersih, rapi, dan ini ada kren TC
Beberapa kran TC sudah dicopot, sudah diturunkan. Nah, ini sebagian kran TC yang masih terpasang. Sobat semua, ini logo dari Jakarta International Stadium. Keren sekali sobat semua. Ini berada di sisi utara stadium. Ini juga terlihat ada rangka dari fasad yang sedang dijoin atau dirangkai. Ini juga masih terlihat bagian dari Jakarta International Stadium yang belum terpasang fasad. Oke sobat semua, kita langsung saja masuk ke dalam stadium untuk melihat kren yang berada di dalam stadium. Kren apa aja yang di dalam stadium? Nah, ini dia krennya, Kato Mobile Crane. Di sana ada TMC juga yang lagi standby. Di sana juga ada crane mobile juga yang lagi standby. View-nya keren banget ya sobat semua. Di sana juga ada crane mobile yang mengerjakan sisi pojok tribun bagian barat. Megah sekali ya di dalam stadium Jakarta International Stadium. Mudah-mudahan pengerjaan Jakarta International Stadium cepat terselesaikan tanpa terkendala suatu apapun. Amin. Ini atapnya bisa buka tutup ya sobat semua. Dikala waktu hujan bisa ditutup, dikala tidak hujan bisa dibuka. Sobat semua, ini scoring board sudah terpasang di pojok sisi utara. Jernih sekali scoring boardnya. Thank you.
sobat semua, lampu di Jakarta International Stadium ini sangat terang ketika menjelang malam. Ini masih sebagian saja yang menyala dan sebagiannya belum menyala semua. Oke sobat semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan suara dari sound system Stadium JIS. Bersih sekali dan jernih sekali suara sound system dari JIS ini ya sobat semua. Sobat semua, ini ada logo dari klub Persija, logo Liga Champion. Keren sekali ya scoring boardnya sobat semua. Oke sobat semua, waktunya sudah menunjukkan menjelang maghrib. Saatnya untuk persiapan sholat maghrib. Saya turun dulu, menurunin tangga. Tangganya ini sangat nyaman sekali, sobat semua. Tidak terlalu nanjak lurus, ada jeda sebentar, kemudian turunan lagi. Terima kasih banyak, sobat semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Mansurin Asadullah 354 di kesempatan-kesempatan selanjutnya.